Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan merawat wajah aku dengan cara aku akan meng-scrub wajah aku dengan bahan yang alami, yang bahan-bahannya tentunya mudah untuk bisa ditemukan dimanapun dan yang pastinya murah banget. Jadi bagi teman-teman di rumah juga bisa ngikutin cara ini. Bahan-bahan yang akan aku gunakan yaitu adalah oatmeal dan juga madu. Langsung aja kita campur kedua bahan. Bahan yang pertama yaitu oatmeal, dan tentunya kalian harus sediakan wadah untuk mencampur oatmeal dan madu. Tuang oatmeal secukupnya ya. Kemudian aku pakai madu yang dari madu TJ yang saset. Harganya itu kalau di sini cuma Rp1.000 saja. Dan jangan lupa madunya itu harus yang original ya. Terus tinggal diaduk-aduk. Sampai teksturnya menjadi seperti scrub. Scrubnya udah jadi, tinggal diaplikasikan di wajah. Karena scrub, aku nyamannya sih pakai tangan. Jadi teman-teman kalau mau pakai tangan, pastikan tangan kita udah dibersihkan dulu ya. Dan guys, tentunya kalian juga harus tahu manfaat dari masker ini. Dari bahan yang pertama yaitu oatmeal. Oatmeal sangat bermanfaat untuk mengangkat sel kulit mati dan juga sangat bermanfaat untuk meredakan iritasi pada kulit. Dan tentunya bahan yang kedua yaitu madu bisa mencerahkan wajah kita sekaligus bisa menghilangkan bekas jerawat. Dan jangan lupa untuk dipijat-pijat halus ya, biar wajah kita jadi bersih. Setelah selesai dipijat-pijat, kita diamin selama kurang lebih 5 menit, baru kita bilas. Guys, aku sudah habis bersihin wajah aku dan rasanya itu lembut. Kalian harus pada coba ini di rumah biar kalian rasain seperti yang aku rasain sekarang. Wajah aku jadi tampak lebih segar, pokoknya the best banget. Jangan lupa subscribe channel ini, like, comment, and share ke semua sosial media.